Soalnya saya makan pisang bukan pemberian dari Neng Linda. Bang, ojek dong bang. Bawa deh Tis. Kan kamu tadi yang duluan mangka. Sok atuh kamu aja yang bawa. Gue mau istirahat dulu dah. Oh ya udah atuh. Mau kemana Neng? Mau ke Rawakadal bang. Aduh. Ya. Kalau ke Rawakadal mah kamu aja yang bawa ya. Emang kenapa? Saya takut ketemu preman yang tadi. Ya lo lewat belakang aja Rawakadal, lewat dalam komplek. Ayo dong bang, cepetan. Bang, 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 kok belok sih? Kenapa nggak lurus aja? Emang kalau belok nggak bisa? Bisa bang, tapi kan jadi jauh. Nggak apa-apa Neng, jauh juga. Yang penting mah selamat. Emang kalau lurus kenapa sih bang? Kalau lurus Neng, ada preman. Tadi juga saya dimintain uang sama mereka. Udah nggak apa-apa bang, lurus aja. Buat Neng gak apa-apa, tapi buat saya mah apa-apa, Neng. Udah bang, gak usah takut. Nanti kalau dimintain uang lagi gimana? Udah, biasa yang bayar. Yang benar? Iya, benar bang. Ya udah tuh kalau gitu. Berangkat! Gak apa-apa, lanjutin aja. Enggak apa-apa, Lu. Udah kendor. Ya udah nih, ngopi dulu aja, Mas. Wah, kok pakai repot-repot nih lo? Pakai bikinin kopi segala. Sudah ngopi padahal di rumah. Bilangnya enggak usah. Tapi tetap diminum. Eh, mau basir tuh ya kalau enggak diminum. Mbak Monica mana? Nih, jadi diantar enggak? Katanya nanti mas, masih nyiapin materi buat meeting. Nah terus ini saya ngapain? Ada yang bisa dibantu nggak? Nggak ada. Terus ngapa? Gimana kalau kita main tok-tok aja yuk? Tok-tok ya apa? Itu loh Cik, yang bulat kenyal-kenyal itu loh. Apaan mas tadi nggak tahu? Orang canda masa pakai dijelasin. Tadi mau bilang nggak tahu mas. Pun mas, tadi cuma bercanda gitu aja kok marah sih? Siapa yang marah mas, gak marah. Terus kenapa? Mas Cinta, ayo. Bentar, tak ngangkat telepon dulu. Halo mas. Eh Cep, besok ini gak bisa ke tempatnya Pak Sofyan gak? Lah apa tuh? Ini mau ada rapat, bahas acara buat kampung. Datang ya lu ya? Ya nggak bisa tuh, kan aku kerja. Mas Pur, Jani mau kemana? Om, ini mau ke rumahnya temennya Mbak Denok, Om. Ada urusan buat jual rumah. Wah, bagus itu, Jan. Menurut buku yang saya baca, marketing yang baik adalah marketing yang mempunyai inisiatif yang lebih tinggi. Makasih ya, Om. Iya, sama-sama. Mas Pur, udah hubungin siapa aja? Nganu, Om. Baru Cipto doang. Mas Jono coba diajak deh. Waduh, males saya kalau ngajak Jono. Males kenapa, Mas Pur? Ya apa ya, males aja, Om. Masa saya ngajak Jono kerja bakti itu. Males banget lah, Om, pokoknya. Jadi mari Om, takut telat nih rencananya. Iya, Assalamualaikum. Mbak Linda, rekamin saya dong. Hah, iya, ayo. Mas Cipto lagi ngapain? Nganu. Kemana sana? Mbak Monica mau diantar, Pak? Wait ya, pekerjaan saya masih banyak. Linda, tolong bikinin saya teh hangat, gulanya sedikit. Tadi saya cariin kamu, kenapa nggak ada? Maaf, Mbak. Ini langsung saya bikinin teh ya, Mbak. Oke, thank you, Linda. Ya, Mbak.
Ngerti nggak? Ngerti, Mbak. Oke, good. Mbak, lihat videonya dong. Bentar, Mas. Saya mau bikinin teh buat Mama Monica dulu. Bentar. Ayo nganter Husna, Bun. Enggak, adik perginya naik gober. Bunda lagi nyapu ya, yaudah nih saya pindah aja deh. Udah di situ juga, nggak usah, udah duduk aja di situ. Oh ya kak, itu ayah kan katanya mau meeting, sekalian aja bareng sama ayah. Jangan deh Bun, nggak enak, Nisa pesen gober aja. Bun, ayah berangkat ya. Kakak mau sekalian bareng nggak? Enggak, Nisa udah pesen gober, katanya ayah nggak bisa. Kakak, gobernya Bobby. Apaan sih ya? Emang kenapa? Ayah kan cuma tanya kak. Ya tapi kenapa tiba-tiba nanyain Bobby? Ayah kan cuma tanya motornya, bukan Bobby-nya. Gimana? Ayah bagus nggak kalau pakai motor kayak Bobby? Bagus sih, tapi kalau jarang dipakai mending nggak usah ya. Iya sih. Kak, itu Bobby. Bobby rajin amat, pagi-pagi udah beli buah-buahan. Disuruh mamanya kali ya? Mamanya lagi sakit, Kak. Bisa nggak tahu deh, udah ya jangan bahas Bobby mulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, tuh Ben, ada apa? Ini Pak, ngasih mangga. Waduh, Babe baik bener. Makasih ya, Bob. Oh, bukan dari Ngkong, Pak. Itu dari Bang Ojak. Tadi saya ketemu di tengah jalan, motor Bang Ojak mogok. Jadi saya disuruh beli mangga deh. Oh, begitu. Makasih ya, Bob. Iya, Pak. Sama-sama. Bob. Bentar. Oh, nggak usah, Pak. Udah dibayar sama Bang Ojak tadi. Ah, nggak apa. Anggap aja buat ongkos kamu. Oh, ini beneran, Pak? Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Pak, makasih ya. Bobi jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ada mangga nih, ambilin pisau sama piring. Iya, Pak. Sini. Ya. Kenapa, Bu? Mangganya masih putih, ini mah asem, noh. Bapak cobain dulu. Nih. Asem, Bu. Tadi kan Ibu udah bilang, asem. Yang punyanya mana, Dek? Katanya sih masih di jalan, Mas. Assalamualaikum. Lah, kamu kemana sih? Katanya nggak ada. Ya, kali aja ada yang lain di dalam. Oh, pasti ada. Kok Mas tahu? Ini ada meja, ada kursi, ada kusen, ada pintu. Mas lucu. Iya lah, Mas dulu kecilnya cita-citanya jadi pelawak. Ya maaf Mas. Mas, saya mau pesan gue berikut dong. Duh nggak bisa Mbak, saya udah ada yang order. Permisi ya. Neng Lot. Neng Lot mau kemana? Mau ketemu klien Bang Pengki. Duluan ya. Bentar dulu. Kok ketemu klien jalan kaki sih? Naik angkot Bang. Abisnya nih ya, dari tadi Ulan pesen gober, gak ada yang dateng. Oh begitu, yaudah Neng Ulan diem-diem aja sini. Diri yang tenang, diri manis, biar Bang Pengki yang cariin ya. Yaudah, diem-diem. Bang Pengki!